Bocor Lombok Timur bersama. Nah, perkenalan dirinya itu, jadi kita akan menikmati es krimnya seperti apa dan juga snacknya seperti apa. Check it out. Jadi kita pesen yang es krim durian sama es krim black sakura. Sakura itu setahu saya nama bunga asal Jepang. Jadi ini sakura hitam. Tuh kan sisa dengar biasanya bunga sakura itu putih atau pink warnanya. Ini aduh jagoan ini udah nggak sabar. Nah, satu lagi menu andalannya yaitu biju dama ya. Biju dama singkatan dari ubi ujan dama manis. Ini kita harus cobain yang ini, biju dama. Pak, gimana rasanya? Coba review. Coba review rasanya, Pak. Coba dulu, kasih tahu rasanya gimana? Sedap? Sedap nggak? Sedap. Jadi, mari kita review yang ini dulu. Jadi, yang ini ubi ungu janda manis itu, tadi mbaknya sempat guyon kalau janda manis itu karena mereka janda yang manis-manis katanya. Nah, ini di sini dia punya isian coklat, di dalamnya ada coklat dan di luarnya ditaburi dengan coklat yang lumayan lumer dan enggak pelit. Dan ini sebenarnya cuman bola-bola ubi ungu biasa. Coba deh. Enggak, masih panas. Oh. Masih panas, nganga aja. Jadi rasanya sudah tentu tidak terlalu manis kalau dari ubi ungunya. Rasa yang manis itu dari coklatnya.
sebenarnya mereka juga punya biju dama yang rasa keju. Jadi di dalamnya itu ada kejunya. Nah di luarnya yang jadi pembungkusnya itu seperti biasa bijunya. Kalau saya lihat postingannya di Facebook, ada juga rujak, es krim rujak, tapi berhubung rasa es krim yang saya pesan tidak nyambung katanya, karena ini rasa durian dan ini rasa red velvet, tidak nyambung, jadinya kita tidak jadi pesan. Dan kita boleh coba lain kali. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba yang es krim roll rasa durian. Manis pak, coba red velvetnya, manis tapi tidak terlalu manis. Ini manisnya tidak menyiksa, menyiksa insulin maksudnya. Kalau black sakura ini tidak manis sama sekali, cuma manis dikit aja. Dia rasanya seperti harum, seperti kita makan kelopak bunga mawar, lebih kepada makan bunga jadinya. Tapi itu tergantung selera. Kita akan menikmati sajian ini selepasnya. Ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa bahagia dan tetap saksikan
warahmatullahi wabarakatuh.